pecinta mie instan, cek. Dari kemarin banyak banget yang nanyain gue, kak KFC-nya halal nggak kak, rotinya halal nggak kak, makanannya halal nggak. Guys, Jepang itu bukan negara mayoritas Muslim, jadi di sini nggak ada yang namanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Jepang sebenarnya ada sih, cuma negara nggak mewajibkan. Kalau gue sih, yang penting nggak ada babinya ya gue makan. Kalau ada babinya kemakan ya nggak apa-apa, next time jangan dimakan lagi. Mungkin gue salah, tapi menurut gue Tuhan tuh maha pemurah lagi maha penyayang. Wow, udah jadi deh mie instan gue. Makan babi enggak, tapi minumnya amer. By the way, campuran mie instan gue rame banget ya. Itadakemek. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa sih mie instan itu enak banget? Kalian doyan makan mie instan juga nggak sih? Kalau makan mie instan, biasanya kalian campur apa? Campur telur, campur sayur, campur daging, campur mecin, campur bensin. Sumpah ini enak banget. Bahasa Jepangnya, oishii. Salah nadanya ya. Follow, shite kudasai.